Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Direktur Utama PT Maspion Group, Ali Markus. Ali Markus diperiksa atas kasus dugaan gratifikasi mantan Bupati Sidoarjo, yaitu Saiful Ilah. Ali Markus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan gratifikasi mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Setelah 3 jam menjalani pemeriksaan, Ali Markus keluar dari gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun. Selain Ali Markus, KPK juga telah memeriksa Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi, produsen kopi kapal api Sudomo Mergonoto, mengenai dugaan aliran uang yang diterima Saiful Ilah.